وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. Apa hukum meregangkan atau memperbaiki gigi yang tidak rapi? Serta jika dibolehkan, apa dalilnya Ustaz? Jika boleh atau tidak? Baik. Jika itu tidak bagus dilihat, karena asalnya penciptaan Allah itu bagus, rapi, karena keumuman orang rapi. Jika itu adalah aib, cacat, yang membuat dia su'ul manzar, jelek dilihat, boleh dia perbaiki. Boleh dia perbaiki. Dan itu tidak masuk dalam merubah ciptaan. Itu tidak masuk merubah ciptaan Allah. Yang dilarang dalam hadis adalah, karena yang dilarang itu saja dalilnya. Yaitu Nabi melarang untuk merenggangkan gigi. Jadi sudah bagus, sudah rapi, kemudian dia kikir supaya dia renggang. Itu yang dilarang, bahkan dilaknat pelakunya. Berarti selain itu boleh, kalau asalnya jelek kemudian dia perbaiki, boleh. Itu fatwa ulama kita di masa kini. Misalnya hukum memakai, ketika mereka ditanya apa hukum memakai kawat gigi, mereka katakan boleh. Boleh kalau itu dibutuhkan. Jangan lupa subscribe, like, dan share.